Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Bapak Idris. Oke, hari ini hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 ya teman-teman ya. Dimana hari-hari terakhir ya, hari-hari terakhir misi untuk Wonosobo ini bentar lagi akan segera rampung ya. Namun, di sini masih ada beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan dan kita kerjakan ya teman-teman ya. Nanti apa saja pekerjaan itu kita saksikan sama-sama ya. Buat teman-teman yang baru melihat channel ini dan suka dengan channel ini, please supportnya dengan cara like video ini, di komen, terus di share ke berbagai sosial media kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Agar apa? Agar akunya tambah lebih semangat dan agar channel ini terus makin berkembang. Oke, langsung aja kita saksikan apa saja yang dikerjakan oleh Pak Demiksu dan Mas Toriknya untuk hari ini sampai dari pagi ya, dari pagi sampai sore nanti kita saksikan sama-sama. Oke, okay? Enjoy ya nontonnya ya. Let's go. Oke, okay guys, ini waktunya kita untuk kerja bakti ya, memfinishingin rumahnya Ibu Siti ya teman-teman ya, karena memang tinggal 2 hari kurang lebih ya teman-temannya, 3 hari sama hari ini. Jadi kita satsetin aja lah ya kan. Nah ini teman-teman udah mulai beraktivitas, langsung aja kita bantu-bantu guys. Let's go. Kita mulai dari pengepelan dulu ya teman-temannya. Ini ganti-gantian lah kalau semuanya di dalam, nantinya sempit ya teman-temannya untuk gerak. Jadi kita ganti-gantian. Terpantau teman-teman ya, ini Pak Lura sedang membersihkan kamarnya. Nanti ganti-gantian kita ya teman-teman ya. Nah, ini lagi disemprot dulu biar adem, biar bersih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah pukul 11:59, memasuki waktu istirahat. Izinkan kita semua untuk beristirahat ya guys ya. Oke, nanti kita lanjut kembali setelah istirahat siang ya teman-teman ya. Cuaca juga udah mulai gelap. Oke teman-teman, semua aktivitas dihentikan dulu ya, kita istirahat dulu. Tadi pun sudah dipel oleh teman-teman semuanya ya, kerja bakti bareng-bareng ya. Ini masih basah, kita tunggu kering dulu. Nah disitu ada Pak Ade tuh, Pak Ade biarkan istirahat. Wis, istirahat dulu deh. Nah kita review untuk bagian dalam ya, kita lihat samping ya teman-teman ya, karena ruang tamu kamar-kamarnya baru dipelin sama teman-teman. Nah alhamdulillah untuk dinding-dinding kamar mandinya pun sudah dilepah ya teman-teman ya. Nah ini masih ada sisa lepahannya ya. Oke masih ada, mungkin nanti dilanjutkan setelah istirahat ya, tinggal bagian bawah ini. Terus untuk kamar mandinya alhamdulillah teman-teman ya, tuh keramiknya tinggal dikit lagi tuh guys.
Dan untuk sisi tembok-tembok yang tadi kurang juga sudah di ada bunyi telepon Pak D, sudah dipasang ya keramiknya ya. Oke. Kita sampaikan Pak D. Pak D ada telepon. Bunyi. Oke teman-teman, mungkin sekian aja, nanti kita lanjut kembali setelah istirahat siang ya. Oke teman-teman, istirahat selesai, kita kembali lagi beraktivitas ya. Ini udah ada suara mesin yang berbunyi. Wow, sudah pemasangan pintu guys. Pemasangan pintu untuk kamar mandinya sudah dilakukan oleh Pak D. Nah, di dalam ada Mas Torik. Oke lah, doakan selalu agar supaya pekerjaan siang sampai sore hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, untuk gawangan pintu kamar mandinya sudah terpasang nih, tinggal dikencangkan menggunakan baut ya. Thank you.
Oke, teman-teman, waktu menunjukkan pukul 16.21 ya, teman-teman ya. Waktunya untuk menyelesaikan semua aktivitas, kita lanjut kembali untuk esok. Untuk hari ini apa saja yang sudah dikerjakan kita akan review sama-sama ya, teman-teman ya. Di sini temboknya kalian bisa lihat sendiri sudah hampir semuanya ya, teman-teman ya. Di aci ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, ini masih ada tembok-tembok yang belum di aci ya, teman-teman ya. Mungkin pemasangan meja kompor ataupun buat wastafelnya ini besok, teman-teman ya. Nah, untuk kamar mandinya alhamdulillah sudah rampung ya, guys ya. Tuh. Oke, teman-teman, untuk kamar mandinya sendiri sudah ada namanya pembuangannya tuh ya. Nah, udah terpasang, klosetnya juga udah terpasang. Untuk keramik lantainya juga sudah terpasang ya, alhamdulillah. Oke lah, aku tutup videonya, kita sambung lagi untuk esoknya. Ini Pak D lagi membersihkan dulu ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian aja update aku untuk pekerjaan dari siang hari sampai sore hari ya, di tanggal 30 Maret 2024 nya. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Terus juga aku ucapkan terima kasih kembali untuk semua hamba-hamba Allah yang telah menyedekahkan rezekinya untuk Ibu Siti dan ketiga anaknya. Aku doakan Allah selalu lancarkan usaha kalian, Allah sehatkan selalu kalian beserta keluarga kalian dimanapun kalian berada ya, teman-teman ya. Dan Allah perbanyak rezeki kalian. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, terus support aku dengan cara apa? Dengan cara like, comment, terus di share video ini ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat. Dan yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu, di subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya, teman-teman ya. Akhir kata ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I'm coming home.